Kue pastry atau kue panggang yang biasanya dijual di kafe atau restoran, kini dapat dijumpai di pinggiran jalan akses UI Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Letak gerobak kue pastry ini persis di seberang kantor BCA KCP Kas Kelapa 2 Depok. Meski dijual menggunakan gerobak di pinggir jalan, tampilan dan rasa kue pastry tersebut tak kalah lezat dengan apa yang dijual di restoran. Pedagang kue pastry, Saida misalnya, dagangannya langsung di tempat menggunakan oven yang ditaruh di atas gerobak. Menurut Saida, terdapat 6 jenis kue pastry yang dijual setiap harinya dengan rasa dan harga beragam. Berjualan pastry pakai gerobak seperti apa nih, Mbak? Tahu saya sih, owner dari JBS ini sebelumnya emang udah lama suka bikin pastry. Terus udah lama juga suka jualan. Nah, untuk akhir tahun kemarin, dia gabung dengan perusahaan namanya SKT Group untuk membesarkan pastry-pastry dan ide gerobak jualan di sini sih. Untuk harganya kisaran dari berapa sampai berapa sih, Mbak? Untuk harga paling murah 16.000 sampai 25.000 aja. Di 16.000 ada butter croissant, dan 25.000 ada cheesecake sama pain choco. Ada berapa jenis nih, Mbak, yang dijual? Untuk saat ini ada 6 sih yang kita jualin untuk daerah pastry ini. Mbak, rasa nggak jauh beda sama yang di mall-mall gitu ya, Mbak? Apa memang ada latar belakang dulu? Iya sih, Mas, soalnya kita selain di gerobak juga kirim-kirim ke kafe-kafe juga, jadi nggak jauh beda sama rasa. Baik, kalau ini modelnya franchise atau seperti apa nih, Mbak? Kalau ini untuk franchise bisa, bukan franchise sih, lebih ke mitra kali ya. Mitra ya. Nah, untuk mitra, alhamdulillah nanti udah sampai ke Ternate sih. Mbak, tahu dari mana nih, Mbak, ada pastry di pinggir jalan seperti ini nih, Mbak? Awan sering lewat sini, makanya penasaran mau beli. Emang warga sini ya, Mbak? Oh iya, aku warga Depok. Nah, Mbak, kalau ngelihat makanan jenis pastry ini di pinggir jalan, pendapat Mbak seperti apa sih, Mbak? Kan biasanya adanya di mall, di kafe gitu, Mbak. Ya, menurut aku sih worth it ya, karena di kafe-kafe kan agak mahal. Ini worth it sih harganya, jadi ya aku mau ngerasain, semoga enak.